Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel Tauti Game, channel tempat berbagi software dan tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang gimana caranya kita membuat running text atau teks berjalan pada video kita ya teman-teman, seperti yang kayak di berita-berita atau yang kayak di televisi ya teman-teman. Kita biasa sambil nonton film terus sambil ngebaca news di bagian bawah ya teman-teman. Kita akan membuat seperti itu. Di sini saya menggunakan aplikasi Filmora 8. Saya saranin teman-teman buat menggunakan Filmora kalau baru belajar cara ngedit-ngedit video ya teman-teman, karena aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat friendly ya teman-teman. Tidak terlalu susah untuk dipahami. Oke, langsung saja kita klik import ya teman-teman. Kita import media files untuk mencari video yang akan kita pasangi running text. Oke, ini dia videonya teman-teman. Saya klik tanda tambah, dia akan langsung masuk ke sini ya teman-teman. Setelah itu kita langsung klik teks dan kredit, langsung saya klik ke subtitle. Di subtitle ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan yang subtitle nomor 1 ya teman-teman. Saya klik tanda plus, terus saya klik dua kali di sini, terus saya klik advanced ya teman-teman. Saya klik advanced. Oke, di sini saya menghapus yang di atas ini ya teman-teman. Saya hapus. Kita pakai satu line saja. Ini juga kita hapus. Oke, ini kita pakai yang line yang ini aja ya teman-teman. Terus ini garis hitam yang ini teman-teman. Terserah teman-teman mau warnai apa. Terserah teman-teman ya. Bagusnya warna apa? Di sini saya pakai warna hitam saja, tapi sekurangi opacity-nya jadi setengah ya teman-teman. Jadi dia nanti akan transparan. Oke. Terus di sini di teksnya kita blok dan kita tuliskan ya teman-teman. Di sini contoh saja ya teman-teman. Oke, saya tulis dulu. Halo teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau ada video baru dari saya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita tarik ke
ujung ya teman-teman. Oke, seperti itu. Teman-teman terserah mau warnain tulisannya warna apa, warna biru atau warna kuning. Nah, kuning seperti itu ya teman-teman. Kita oke. Kita oke lagi. Terus ini kan tulisannya nanti terlalu cepat jalannya ya teman-teman. Kita panjangin ya teman-teman videonya. Kita panjangin sampai di sini. Ini kan teman-teman tulisannya nggak berjalan kan. Caranya teman-teman klik dua kali. Di sini saya lupa naruh S teman-teman. Oke, di sini teman-teman klik add pencet. Terus teman-teman klik animasi, terus klik yang left roll ya teman-teman, klik dua kali yang left roll. Oke lagi kita review lagi ya teman-teman, kita play. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya hilangin videonya ya teman, suara audionya ya teman-teman, supaya nggak kena copyright saya, karena ini adalah video orang ya teman-teman. Saya tambahin saja dengan lagu no copyright. Oke, kita preview lagi ya teman-teman. Play. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman, running text-nya. Teman-teman kalau mau geser ke bawah lagi, tinggal masuk ke advanced ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau isi di sini juga nggak perlu nulis ulang, teman-teman tinggal klik yang di sini subtitle 1, klik copy, terus teman-teman pindahin garis putihnya ini ke sini, pastekan di sini ya teman-teman, terus dikasih rapat di sini ya teman-teman, klik di sini lagi, paste di sini lagi, dirapetin lagi teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman, supaya videonya nggak tulisan teks berjalannya nggak habis-habis ya teman-teman. Oke, kalau ininya hitamnya nggak full teman-teman, gampang, klik dua kali lagi teman-teman, pencet. Di sini rectangle-nya ditarik sampai sini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi. Nanti dia akan bersambung ya teman-teman. Di sini kita perbaiki juga. Kita klik di rectangle, kita rapetin.
sampai di sini. Oke, kita review ulang. Kita lihat persambungannya ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan komen. Nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada video baru dari saya. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.